calon semuanya sengaja Bapak undang di seputar tempat PKL kita di Cyber Komputer, tak lain adalah Bapak pada malam hari ini sengaja mendatangkan salah satu YouTuber Lampung, tepatnya itu Lampung Tengah. Oke, demikian informasi singkat dari saya. Silakan pada Pak Bulan waktu dan tempat kami, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu bersukses. Upload, upload, upload gajian. Amin ya. Amin. Jadi intinya, apa sih yang bisa dikerjakan atau apa yang bisa didapatkan jika kita menjadi seorang YouTuber? Setidaknya ada 4, adik-adikku. Yang pertama, menjadi seorang YouTuber itu bisa sebagai lahan atau wadah dokumentasi dan kreasi. Yang pertama itu, dokumentasi dan kreasi. Jadi kita bisa mendokumentasikan kegiatan apapun, pernikahan tetangga, pernikahan kakak kita, ya kan? Dokumentasi kegiatan kita belajar, apapun bisa didokumentasikan. Kemudian kreasi. Nah, kita bisa berkreasi dengan adanya channel YouTube. Di channel YouTube kita itu, misal kita membuat film pendek, ya kan? Kita bisa 1001 macam cara berkreasi di situ. Pertama, ya, dokumentasi dan kreasi bisa di situ di YouTube. Yang kedua, sebagai investasi. Ya, catat itu, sebagai investasi. Apa yang dimaksud investasi? Barangkali ada yang tahu? Tabungan, ya kan? Kenapa dikatakan tabungan? Karena kita di YouTube itu kita bisa menabung. Menabung apa? Menabung karya. Kenapa menabung karya? Ya karena karya itu dibayar nantinya, kan? Nah, itu. Mau investasi, kan biasanya orang investasi duit. Investasi usaha apapun, bikin pabrik, bikin perkebunan, duit dulu dikeluarkan. Belanja tanah, beli bibit, beli apa. Itu investasi supaya nanti kan kita menanam sesuatu berbuah. Nah, kita nggak perlu itu. Kita sangat sederhana modalnya. Modalnya apa? Modalnya adalah kemauan. Kemauan untuk membuat channel YouTube. Plus dan lain-lain. Itu nanti bahasannya ya. Yang penting investasi dulu. 3 hari. Itu kan numpuk di channel kita. Dan tidak akan hilang. Itu numpuk terus. Dibayar terus. Ya kan? Sama YouTube. Selama YouTube, selama channel kita, video-video kita itu dilihat sama oleh orang lain dimanapun di belahan dunia ini. Terus-terusan kita mendapatkan pundi-pundi dolar. Jadi kerja sekali, gajian berkali-kali. Mau nggak seperti itu? Mau. Pak Gun sekarang duduk di sini, dibayar nggak? Dibayar. Ada yang buka video Pak Gun sekarang? Ada. Nggak tahu di mana, mungkin di Vietnam. Nah, jadi yang kedua itu sebagai apa? Investasi. Yang ketiga, sebagai ladang amal ibadah. Nyambung gak nih? Belum kan? Nah, kalian kalau sudah punya channel YouTube, di situ kalian kan bisa membuat tutorial. Itu kan ditonton orang, toh. Artinya apa? Orang nonton itu mendapatkan ilmu. Sekarang kalau ilmu diamalkan, ibadah apa? Ibadah. Tutorial tata cara memasang apa? Wifi. Hub, tahu hub? Tahu. Apa itu hub? Pokoknya itu yang ada begininya, iya. Itu hub. Setelah itu ditonton, ilmu itu menular terus kemanapun, dimanapun, siapapun, kita dapat nggak ganjaran itu? Jadi menjadi seorang YouTuber itu mendapatkan amal. Tentu saja yang dibuatkan video yang bermanfaat. Yang keempat, terkenal. Kalau sudah terkenal itu bukan kita cari duit, duit cari kita. Coba Bapak tanya, Atta Halilintar terkenal nggak? Terkenal. Kenapa dia terkenal? Sering buat konten. Kalau sudah terkenal itu bukan kita cari duit, duit cari kita. Yang terkenal di Indonesia itu satu, Atta Halilintar. Siapa lagi? Riyadi. Siapa lagi? Raffi Ahmad. Siapa lagi? Baim Wong. Baim Wong. Siapa lagi? Tan Baikun.
Oh, itu. Kenapa? Channel apa? Channel makanan. Benar. Tuh, kita aja orang nggak ngerti ujung pangkal dia kok bisa terkenal.